Oke, okay, welcome back to my channel. Kita akan ngabuburit bersama saya dan Blibli Mart. Dan juga ada... Adito Pramono. Adalah brand ambassador dari Blibli. Dan saya adalah Arno Purnomo. Hari ini kita akan membuat pasta terkenal. Bentar, terkenalnya kenapa ya ini? Ceritanya itu... ini karena ada di K-drama. Yoi. Oh, lu tahu? Tahu, dikit-dikit. Dikit-dikit. Oke, okay, ceritanya gimana? Jadi ini adalah salah satu dish yang ada di salah satu Korean drama di episode pertama ya. Episode berapa? Ya, gak kan? Salah, Blibli memilih Ardito menjadi brand ambassador. Ngerti? Annyeonghaseyo, Mas Bro. Ternyata bisa masak juga katanya dengan dikit-dikit. Dikit-dikit. Oke. Okay. Gitu. Jadi gimana kesibukannya sekarang apa aja, Bro? Gue baru ngerilis album anak-anak. Album lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Judulnya Semar dan Pasukan Monyet. Itu gimana? Artinya? Gue punya anak soalnya. Oh iya. Masih gak kecil, umur. Masih umur hampir 2 tahun. Oh really? Yes. Kalau misalnya anak lo suka jazz, bisa jadi. Dia lagi suka BTS. Oh gitu? Iya. Lagi suka gara-gara mamanya membuat dia, mendidik dia seperti tentara, menjadi army sejak kecil. Jadi ya begitu deh. Oke, sure. Jadi kita masak-masak ya? Yoi. Yaudah. Apa yang harus kita... Oh ini barang-barangnya lengkap sekali. Lengkap sekali karena kita belanja di Blibli Mart. 2 jam sampai dan semua bahan-bahan fresh, bebas ongkir. Cepet banget ya nyampe. Cepet banget ya. 2 jam sampai ya kan? Oke. Okay. Anda bisa masak, kita akan cek dari tolong dipotong ini menjadi 4. Oke. Siap. Shoot. Ini juga harus di... Gak usah lah, potong cek jadi 4. Bisa kan ya, hati-hati ya. Gak usah gemeteran ya. Ini chef. Gimana so far? Gini kan? Jadi gini. Oh shoot, sorry. Gitu, 1, 2, 3, 4. Nah, hati-hati ya. Ini berarti enggak ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita bisa pakai. Hati-hati gak usah gemeteran. Gak usah dipotong. Gue deg-degan soalnya. Biaya asuransinya saya gak bisa bayarin. Gitu, kesibukannya saya bikin album. Bikin album, terus lagi bikin restoran juga. Restoran! Baru. Gitu. Udah penyanyi, bikin restoran, suaranya merdu. Amin. Jadi lu kalau misalnya nyanyi, bagi lagunya genre-nya apa ya? Jazz. Jazz? Gue suka jazz. Oh really? Yes. Yang kayak swing-swing gitu gue. Oh lebih swing. Crooners-crooners okay. Gitu lah. I see. Kalau gue dengerinnya... Nat King Cole. Nat King, ya gitulah. Frank Sinatra. Yes, abis itu Bublé. Michael Bublé. Gitu. Michael Bublé, gue dengerin juga gitu. Iya. Tapi gue nggak bisa nyanyi gitu kan? Oh bisa lah. Everybody can sing. Untung suaranya merdu. Gak usah direvisi lagi jadi brand ambassador Blibli. Kalau gue suaranya revisi terus nanti jadinya. Untung masakan gue yang merdu. Bisa, everybody can sing. Masa sih? And everybody can cook. Gila. Ratatouille. Everybody can sing, everybody can cook. Benar, gue setuju itu. Setuju sekali. Cara belanja kebutuhan masak-masak Ramadan kamu, ya di Blibli Mart aja. Buka Blibli Mart dari aplikasi Blibli. Cari kebutuhan kalian. Selesai bayar, pesanan langsung diantar. Jadi, Jess udah berapa lama? Jess itu gue dari tahun 2014 ya, memperjuangkan jazz di Indonesia. 2014? Yoi. Memperjuangkannya? Iya. Hati-hati, pelan-pelan. Take it slow, okay. Karena kita butuh konten ini kurang lebih sampai 10 menit supaya... Okay. Supaya AdSense-nya bisa banyak sedikit ya. Oke, perjuangan AdSense-nya. Perjuangan AdSense. Perjuangan AdSense. Karena gini, karena apa namanya, AdSense gua itu bulan April dan juga bulan Mei, selama tanggal 12 April sampai 12 Mei, itu gua sumbangin. Very kind of you, Chef. NTT. Wow, karena okay. Nyokap gue itu orang NTT. Oh gitu. Dan opa gue masih ada di NTT. Oh. Jadi opa gue itu 7 hari nggak ada, katanya ya di situ, nggak ada listrik, genteng hilang, restoran om gue kena ombak, hancur di Kupang itu. Gila. Jadi makanya itu untuk kalian semua, silakan modal kuota menyumbang rame-rame di channel ini. Nonton sampai habis ya? Iya, nonton sampai habis tuh. Udah siap? Dari situ. Pelan-pelan saja. Wih, hati-hati. It's okay. Gue lebih nervous kalau misal tangan lu kepotong. Gak aman, Chef. Ini gak apa-apa gede-gede gini. Gak apa-apa. It's okay. Everybody can cook. Everybody can sing. Tapi gue gak pede kalau nyanyi fals itu, gue gak pede. Gak mungkin fals. Coba sekarang kita vocalizing. Cuman off tune aja ya. Kita vocalizing ya. Gimana? Bisa. Itu kan juga kalau misalnya gua jadi brand ambassador-nya Blibli, lu sama Mario kan. Gua enggak bisa nyanyi lah.
kita VO-nya berapa hari. Oke, ini boleh di slice. Ini di slice. Boleh di slice. Jadi gua tunjukin aja kayak gini, boleh. Ya kan? Set belah dua. Habis gitu langsung aja seperempat. Jadi kita bentar, buang ini. Oke. Okay. Udah slice tipis-tipis. Sabar, oke. Oke. Setengah aja, enggak usah potong kayaknya ya. Pisaunya enak banget ya, chef-nya? Iya. Beda kayak pisau warung yang biasa gue bikin. Nah, selesai. Gimana? Biasa gue beli pisau-pisau pasar gitu. Jadi motongnya tuh bener-bener kayak... Hati-hati, justru pisau itu ya, justru pisau tumpul itu lebih berbahaya daripada pisau tajam. Betul, setuju. Kok lu tahu? Karena kalau misalnya tajam kan langsung. Set. Nah. Gitu kan? Yes. Kalau tumpul bisa... Oke, okay. Jadi... Ini cukup segini, chef? Cukup okay. Sekali. Jadi ini pen... Nah, apanya sudah nyala, kita kasih minyak. Jadi ini sangat simple, sangat mudah. Minyak biasa, chef? Minyak biasa. Oke. Okay. Gitu, kita akan tumis bawang ini selagi kita masak pasta. Jadi api kecil saja. Oke. Okay. Ini kita lagi panasin, kita akan saute mushroom. Langsung saute mushroom. Saute aja gitu, pelan-pelan juga. It's okay, no problem, don't worry, be happy. Rahasianya apa sih, chef, untuk bisa masak makanan yang seenak masakan lo? Lu, wah. Ini rahasianya apa sih? Belum pernah nyicipin masakan gua dibilang enak. Iya, iya. Jadi. Maksudnya kan pasti kayak, pasti ada rahasianya dong. To be able good, bikin masakan yang enak itu cuma gampang, satu. Punya palate yang bagus. Palate yang bagus. Ya kan? Hmm. Ya kan? Jadi kita nyicipin apa, oh pasti kurang ini, tambah ini, tambah ini. Jadi kita punya palate yang bagus itu, it helps a lot buat kita masak. Hidangan simple menjadi sangat enak. Oh, oke. Okay. Seperti kalau misalnya gua lagi VO, nyanyi gitu, pakai auto-tune. Ada plugin-pluginnya. Ada plugin-pluginnya kan supaya lebih merdu gitu kan. Nah, jadi ini jamur jadi satu ke tengah. Oke. Okay. Kita akan tumis saja. Nice slow and slow. Lagi kita menunggu pasta kita selesai. Ya kan? Nah, terus restorannya ini apa ya? Restorannya itu kayak sebenarnya gastropub gitu sih, chef. Gastropub ya? Makanannya enggak begitu berat. Tapi bisa dengerin live dong. Lu nyanyi enggak? Yeah. Gua sering banget manggung di sana. Manggung. Oke, okay. Mantap. Oke, okay, selagi menumis itu bawang putih kita akan Mudah sekali ya dengan alat ini ya, terus. Betul sekali. Di press. Oh, langsung. Oh, wow. Udah. Tuh. Keluar. Tapi kelihatannya gua rusak deh. Mau gua irisin aja gak? Iya deh, silakan. Satu. Oke. Okay. Jamur. Tuh, jatuh. Oke, okay. Kita tumis sedikit. Ini diiris kayak gini, Seth? Yes, boleh. Jadi kita tumis jamurnya. Kalau misalnya kita masak, thank you, bawang Bombay. Bombay. Just, ya kan? No color, no flavor. Gitu. No color, no flavor. Jadi, every time we cook, harus ada color-nya ya. Kalau sedikit kering seperti ini, It's okay karena jamur, nanti kita masak lebih lama lagi. Oke. Okay. Akan menjadi... Dia akan sinking gitu ya, chef? Yes, juga jusnya akan keluar. Chef, ini pastanya udah? Silakan dicek. Kalau misalnya sedikit kering ini seperti ini, oke, tambahin sedikit minyak. Wih, jago loh, dia bisa ngecek pasta yang al dente dan yang tidak. Ini udah al dente sih, chef. Oke, maybe bit softer ya, didiemin lagi ya. Habis gitu, we add bit of butter di sini. Api kita kecilin, kita tambahin garlic supaya lebih banyak flavor. Ya kan, seperti ini. Jadi garlic itu sebenarnya bukan ingredient utama ya, chef ya. Kalau kita masak dari awal akan burn. Nah, ini pasta water ini sangat penting. Kita kan mau bikin bukan creamy ya. Iya. Jadi kita mau bikin lebih saucy gitu. Nah. Jadi kita mau sausnya ini seperti ini. Sedikit. Oh, warnanya langsung kayak yes. Teremulsifikasi kerennya ya kan kita pakai pasta water lagi. Supaya nggak kering, nggak garing seperti jok saya di top. Tapi asinnya, saltinya tuh dari pasta nanti water. Nanti terakhir. Ya? Ini kan belum dikasih garam. Oh, belum dikasih garam. Karena saya kelupaan. Jadi belum. So we gonna make this. Oke. Okay. Ini sangat simple, sangat gampang.
kalian bisa contoh bikin di rumah. Kalau misalnya kalian menu buka puasa, mau yang gampang, simple, yes, keren. Seperti ini, seperti apa? K-drama ya tadi ya? K-drama apa judulnya? Vincenzo. Apa? Vincenzo. Vincenzo itu apa? Korean drama. Ya. Korean drama yang tadi. Ya, ini apa coba? Truffle mushroom. Oke, okay. Jadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin ini kan nggak mau terlalu basah atau terlalu kering kan? Iya. Yeah. So, kita tambahin lagi sedikit nyemek, butter. Nyemek. Ya. Jadi kita tambahin butter sedikit lagi. Alright. Itu emulsifik. Supaya teremulsifikasi. Ya, ya, ya. Ini truffle oil lah, chef. Nanti terakhir. Oh, nanti ya. Ini boleh dicop, bro. Alright. Katanya kita seru deh. Kita harus bikin channel masak berdua lagi. Ya, kan? Seru sih. Hah? Seru. Ya, dicop gitu ya. Semuanya ini, chef. Boleh semuanya. Shuk. The more, the merrier. Alright. Ya kan? Kita aduk saja sampai teremulsifikasi. Sampai sedikit kental, bukan terlalu cair. Tapi lu sendiri nonton kayak drama gak? Dulu gue nonton filmnya sih. Arsitektur 101 itu filmnya Suzy. Oke. Okay. Salah satu film Korea yang gue tonton sampai sekarang. Dan gue masih nangis nontonnya. Gue terakhir kali cuma nonton ini sih. Reply 1988. Oh, itu juga bagus banget. Itu lagi. Bagus banget. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat nih, di zoom, di sini. Sausnya, ini masih terlalu encer. Jadi kita bikin, kita masak lagi, kita reduce lagi sampai sedikit kental. Ternyata jago juga loh dia. Enggak, lu sering masak gak di rumah buat ini? Pacar, istri, sering, keluarga? Sering. Pacar. Sering banget masak buat pacar. Buat adek gue juga sering. Oke. Terus ngapain gue masak dari tadi? Kan gue gak tahu caranya bikin seperti ini. Masa gak ada? Ini kayak gini udah? Udah. Nah, kita mau bikin pasta, selalu disebut pasta selalu kayak gini teksturnya. Oke. Okay. Sausnya itu masih melumuri gitu ya. Iya. Kelihatan kering tapi it's actually creamy dengan. Jadi bukan krim ya, chef? Bukan. Bisa pakai krim tapi kita nggak pakai krim, kita pakai pasta waternya aja. Yes. Ya kan, kalau misalnya ini sedikit kurang, kita bisa tambahin sedikit dengan air pasta ini. Yep. Tapi ingat, ini belum di season. Jadi we're gonna season it dulu dengan salt. Ini salt. Bit of salt, ya kan? Terus cheese-nya boleh dioper ke saya? Oh, boleh. Nah, ini the best part of pasta buat gua sih, Chef. Apa? Cheese. Cheese ya, banyak ya. Very fattening tapi one of my favorite. Kita banyakin aja. Nah, kalau misalnya udah seperti ini. Nah, thank you. Kalau udah seperti ini ingat, lagi panas kan pastanya? Tuh. Diaduk. Jadi cheese-nya juga, apa tadi bahasa gaulnya? Melted. Bukan tadi yang chef bilang? Parmesan cheese. Bukan. Yang membaur semua. Oh, emulsifikasi. Itu dia. Tuh, tercampur kan? Tuh. Oh iya. Jadi kita aduk. Jadi udah seperti ini, ya kan? Kalian menunggu. Yang terakhir, aromatic. Kita kasih truffle oil, kamu bisa pakai truffle paste juga. Dan juga kalau misalnya kalian mau belanja di Blibli Mart, bisa aja voucher di bawah sini. Gunakanlah untuk kalau misalnya diskon. Dan lengkap, men. Blibli Mart tuh. Ada truffle oil, parmesan cheese juga ada. Daging apa namanya, daging segar juga ada. Bahan-bahannya semua fresh. Gitu. Nah, diaduk. Tuh. Oke. Okay. Wah, itu sih udah. Aduh. Ultimate goal lu buka puasa pakai ini sih, teman-teman. Wah, terbaik Blibli fans. Terbaik karena Blibli supermarket nomor 1 dan kamu nomor 1. Truffle oil sudah? Udah. Sudah, chef. Ya? Coba dicium. Wangi ya. Untuk kalian semua yang enggak tahu truffle oil, itu terbuat dari jamur. Jamur yang mahal sekali. Ya, tapi itu ya oilnya ya. Kalau jamurnya asli, bisa kalian beli. Tapi harus nabung ya. Ya, dan juga seasonal kan? Iya, benar. Itu kelihatannya kering, tapi lot of flavor yang nempel di situ. Iya, berkat cheese-nya juga dan air dari pasta itu ya. Betul sekali, ya kan? Kita kasih. Ah. Black pepper? Black pepper ada ya? Boleh ya? Boleh dong. Cheese lagi. Cheese. Boleh. Bentar. Thank you.
Silakan Dito. Oke. Cicipin. Gua cicipin di sini aja. Want a big spoon, big fork. Jangan lebay. Enggak, enak banget. Ya udah gua coba. Travelnya pecah sih. Travelnya pecah ya? Pecah banget. Terus? Gua kaget sih lu naras sedikit itu tapi bisa Duh. Serasa. Ya jangan itu. Banyak, jangan banyak banget. Travel oil itu for finishing oil aja. Like, subscribe, karepmu, beli-beli mart supermarket nomor 1. Thank you Dito. Terima kasih Chef Angel. See you.